Ini sudah mendidih teman-teman. Bisa dimasukkan sayurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Delastri. Apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan tak lupa bersyukur. Hari ini Bu De mau metik daun cipir teman-teman. Tuh, udah merambat di rumah orang. Cipirnya sudah merambat di rumah orang dan tidak mau berbuah teman-teman. Nah ini teman-teman, lumayan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ada sayuran untuk hari ini teman-teman. Ini pepayanya menyusul. Ini yang udah dipretili ya teman-teman. Maaf teman-teman agak bising di luar hujan. Ini akan Bu De buat lodeh. Dan ini kelapanya. Bumbu-bumbu yang Bu De gunakan. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, serai, dan daun salam. Ini Bu De menggunakan rencak udang kering ya teman-teman. Mari masak. Maaf agak bising teman-teman di luar hujan. Hujan di sana teman-teman. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan ya. Hujannya deras sekali teman-teman. Ini setelah marung kita masukkan santannya ya teman-teman. Aduh-aduh enggak mendidih. Ini sudah mendidih teman-teman. Bisa dimasukkan sayurnya. Beri garam secukupnya. Kaldu secukupnya. Ini kaldu sapi ya teman-teman. Jadi rasa sapi. Diaduk-aduk hingga matang. Jangan lupa dicuci. Asin bisa ditambah garam. Masak ini sebentar aja teman-teman. Nanti kalau sudah mendidih dia udah matang. Sudah mendidih teman-teman.
sudah mulai mendidih. Nah, sudah mendidih nih teman-teman, berarti sudah mateng, sayurnya sudah mateng. Ini dia sayur daun kecipir ala Bu Delastri. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum.